Atirillah, atirillahumma kubrahul karim bi'arfin syajim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Hadirin, demikian telah kita ikuti bersama pembacaan kisah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi ada manfaat untuk kita semua. Hadirin jamaah haul yang berbahagia, sebelum meningkat acara selanjutnya yaitu hikmah haul, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan manakib atau biografi singkat. Al-Maghfurullah K.H. Ahmad Zaidi Muhajir. Kepada saudara Faisal Ramdhani dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bismillah didahulukan, alhamdulillah kami sertakan salawat dan salam kami haturkan pada Nabi dan keluarga dan sahabatnya. Izinkanlah kami bacakan syair ini untuk mengenang Buya Zayadi, dengan mengharap dapat ridhonya, berkah dunia dan akhiratnya. Beliau lahir di Jakarta, Klender itu nama kampungnya. Disitulah juga beliau berdakwah hingga harumkan nama kampungnya. Malam minggu waktu ta'limnya, kitab dan zikir dibacanya, banyak orang menghadirinya, baik yang dekat maupun jauhnya. Abuya Zayadi dikenal akhlaknya dalam menjamu tamu-tamunya, baik orang atas maupun bawahnya, semua dijamu dan dilayaninya. Beliau terkenal cara ngajarnya, memberi makan ikan ternaknya. Para muridnya membaca kitabnya sambil berjalan mengikuti langkahnya. Aziyadah itu pesantrennya, Al-Husnah nama masjidnya, dari zaman Belanda sudah adanya, sampai sekarang bertumbuh pesatnya. Beliau terkenal sangat pemurah, suka memberi para santri-santrinya dan juga pengemis yang mendatanginya, semua diberi dengan ikhlasnya. Wahai guru, Abuya Zayadi, akuilah kami
sebagai santri di dunia ini dan di akhirat nanti, agar berkumpul bersamanya lagi. Adapun waktu maulidnya, beliau utamakan baca maulidnya untuk ceramah dinomor duakannya, karena mengharap berkah nabinya. Beliau masyhur dengan akhlaknya, begitu juga dalam tasawufnya. Dan berhati-hati dalam ibadah seperti sholat Jumat serta i'adahnya. Beliau selalu istiqomah dalam ziarah para aulia. Itulah bukti kecintaannya pada orang soleh yang diikutinya. Ketika masuk waktu zuhurnya, 13 Sawal itu tepatnya, beliau menghembus nafas terakhirnya dalam keadaan sujud pada Tuhannya. Ketika waktu wafatnya, banyak orang yang mendatanginya. Itulah tanda cinta Allah padanya yang Allah tunjukkan pada hambanya. Kami cukupkanlah syair ini, semoga Allah merahmatinya. Berkat wasilah Abu Yazayadi, selamat di dunia dan akhiratnya. Ya Shaykhana Zayadi, anta murabbi ruhi. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin, demikianlah pembacaan manakib atau biografi singkat dari almarhum almarhumlah Abu Yagaj Ahmad Zayadi bin Haji Muhajir. Meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu hikmah haul. Hikmah haul yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh al-mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Amin Nur dari Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Wa ilaihi falyatafaddal maskuro. Sallu ala Muhammad.